selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi dengan aku Marta di sini. Dan di video kali ini aku mau review sekaligus aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku pakai satu body lotion, yaitu dari Garnier yang body lotion varian Like Complete. Nah, aku mau bahas ini dan sharing ke kalian tentang pengalaman aku pakai ini, gimana sih dia di kulit badan aku. Tapi sebelum ke video pembahasannya, aku pastiin kalian udah like dulu dong video ini dan juga pastinya udah subscribe. Kalau sudah, kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari segi packagingnya dulu ya. Untuk packagingnya, dia botolnya itu seperti bulat gitu ya, pipih gitu. Dan dia botolnya itu plastik. Dan nuansa dari botolnya ini warnanya tuh kuning gitu ya, cantik banget, seger gitu. Dan ini bagian depannya. Dan untuk di bagian belakangnya dia seperti ini. Di bagian belakang dia di sini ada klaimnya, kemudian ada ingredients, juga dia di sini ada cara pakainya, ada BPOM-nya dan juga ada label halalnya. Juga dia di sini netonya 400 ml. Jadi ini lumayan besar ya. Dan untuk tutupnya dia pump seperti ini. Dan untuk ingredients yang terkandung dalam body lotionnya Garnier yang Like Complete ini, untuk yang varian Like Complete, dia di sini mengandung ekstrak lemon, juga ada UVA dan UVB. Untuk ingredients lainnya, dia di sini mengandung glycerin, kemudian juga ada fragrance atau parfumnya. Jadi untuk ingredients dari body lotionnya Garnier yang varian Like Complete ini, dia seperti itu. Dan untuk klaim dari body lotionnya Garnier yang varian Like Complete ini, di bagian depan sini dia ditulis ya, untuk kulit cerah, halus, dan bercahaya. Dan untuk klaim di bagian belakang, dia di sini ditulis menyamarkan noda hitam, kemudian membuat kulit tanpa bercahaya, dan aksi mencerahkan kulit tampak dalam 1 minggu. Kemudian di sini cepat meresap dan teksturnya tidak lengket, dan membuat kulit terasa halus, lembut, dan lembab terawat. Juga ada kandungan UVA dan UVB untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Jadi untuk klaim dari body lotion Garnier yang Like Complete, dia seperti itu. Dan untuk tekstur dari body lotionnya Garnier yang varian Like Complete ini seperti apa sih? Nah, aku mau kasih lihat buat kalian. Teksturnya dia itu seperti ini. Tuh. Dia seperti body lotion pada umumnya sih ya, tapi kalau menurut aku ini tuh lebih ringan gitu. Dan warnanya dia warna putih gitu ya. Dan untuk aromanya, kalau menurut aku ini aromanya dari si body lotionnya ini tuh mirip-mirip dengan produknya Garnier yang Like Complete lainnya ya. Jadi mirip-mirip gitu untuk aromanya yang body lotion ini. Dia seger tapi masih ada kalemnya gitu untuk aromanya. Dan untuk harganya, ini kemarin aku beli itu sekitar 50 ribuan. Ini menurut aku worth it banget karena dia besar banget ya. Dia di sini itunya 400 ml. Nah, nanti aku akan kasih linknya di description box dan rincian harga ini tuh berapa. Langsung aja kalian cek di sana. Dan untuk cara pakai dari body lotion ini seperti kebanyakan kalau kita pakai body lotion ya, tapi di bagian belakang di sini dia ditulis cara pakainya, aplikasikan ke seluruh tubuh dengan merata, tidak untuk dipakai di kulit wajah. Jadi cara pakainya dia seperti itu. Nah, di sini langsung aja aku mau kasih lihat kalian kalau aku pakai. Untuk yang sebelah sini dulu ya, nanti di sini nanti. Dia teksturnya ringan banget, gak ada lengket-lengketnya sama sekali. Dan menurut aku ini cepet banget meresapnya. Tuh. Dan ini yang aku udah pakai body lotion dan yang ini aku belum pakai body lotion. Tuh. Kalau menurut aku pribadi, ini untuk satu kali pakai itu langsung terlihat sedikit mencerahkan gitu ya.
Jadi menurut aku untuk klaimnya dia yang kulit rasa halus, lembut dan lembab terawat itu bener banget, dan juga mencerahkannya juga menurut aku sedikit mencerahkan juga, bahkan di sekali pemakaian aja udah terlihat kalau dia itu sedikit mencerahkan. Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen cobain produknya Garnier yang Like Complete Body Lotion ini, kalian cobain aja. Menurut aku ini tuh produknya bagus dan harganya yang worth it banget. Dia dengan harga 50 ribuan tapi dengan produk segede ini 400 ml, jadi menurut aku ini awet untuk dipakai. Dan untuk di next video aku akan bahas yang Garnier yang Sakura White Body Lotion. Kalian tungguin ya. Nah, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like ya. Komen di bawah juga next video apa yang harus aku bikin, sertakan kritik dan saran kalian. Juga share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, juga nyalain loncengnya biar kalian tahu waktu video aku di-upload, dan follow Instagram aku di sini. Thank you for watching and see you.